Selamat pagi. Kali ini aku akan sharing ke teman-teman seputar keseharian aku dari pagi sampai malam. Seperti rutinitas pada umumnya, aku bangun tidur. Kemudian yang pertama aku lakukan adalah membuka gorden biar seisi kamar aku penuh dengan cahaya matahari. Selanjutnya yang pasti aku minum air putih. Setelah itu aku langsung ke dapur kotor yang ada di belakang rumah. Aku punya beberapa anapul yang harus aku kasih makan. Setiap pagi mereka selalu ngeong-ngeong di depan pintu. Mereka pasti kelaparan banget. Tuh kan, yang satu aja udah naik ke meja. Akhirnya mereka sarapan. Yo, jangan berebut ya. Setelah kasih makan para emeng, sekarang aku mau siap-siap untuk pergi ke kampus. Sebelum pergi keluar ruangan, jangan lupa kita pakai skincare dulu. Di sini aku lagi pakai face care dari Scarlett yang acne series. Belakangan ini aku lagi banyak jerawat, jadi aku butuh produk skincare yang dapat melindungi kulit aku yang berjerawat. Aku udah pernah ngebahas produk ini di video sebelumnya, dan sampai sekarang aku masih pakai produk ini karena kandungannya yaitu ada double action salicylic acid yang dapat membantu mencegah jerawat. Selain itu, pada krim malam harinya mengandung CM Agnatu yang dapat melawan bakteri penyebab jerawat. Acne cream ini dapat cepat meresap, tidak meninggalkan rasa lengket, dan nyaman digunakan untuk beraktivitas di siang hari, baik indoor maupun outdoor. Saat ini, Scarlett punya produk moisturizer yang baru, yaitu ada Phytobiotics Renewing Moisturizer. Benefitsnya dapat membantu melembabkan dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Packagingnya terlihat lebih mewah dibandingkan krim yang tadi aku pakai. Tutupnya rapat berwarna rose gold yang terbuat dari plastik. Sedangkan untuk toplesnya sendiri terbuat dari kaca yang berwarna putih. Teksturnya sendiri seperti gel dan pas dipakai langsung terasa calming, watery, dan gampang banget meresapnya. Setelah aku pakai, kulit aku ini jadi terlihat lebih cerah, lembab, bercahaya, dan kenyal. Di dalamnya ada kandungan lactobacillus ferment untuk merawat elastisitas kulit dan menghidrasi kulit sampai ke lapisan paling dalam. Selain itu, ada kandungan dari hexapeptide egg yang bagus untuk menyamarkan tampilan kerutan dan menjaga kelembapan kulit. Penggunaan krim wajah ini penting banget untuk menjaga kelembapan dan membantu melindungi kulit kita dari efek buruk. Nah, karena itu, penggunaan krim wajah sebagai basic dari skincare. Skincarean tidak hanya untuk wanita aja, tapi pria juga butuh skincare untuk menjaga kesehatan kulit karena kulit kita merupakan investasi masa depan kita. Semua produk face care dari Scarlett per produknya harganya Rp75.000. Teman-teman yang mau order bisa langsung cek aja di official shopnya ya. Aku cantumkan linknya di deskripsi video ini. Akhirnya sampai juga di kampus. Hari ini sebenarnya nggak ada kuliah, jadi aku mau ke perpustakaan. Lumayan juga jalan kaki dari parkiran. Ya, hitung-hitung sambil olahraga. Saatnya cari spot terfavorit. Aku nugas dulu ya, teman-teman. Sekarang aku mau ketemu teman aku. Kebetulan teman aku satu kampus, cuman beda fakultas. Nah, sekarang aku mau datengin gedung fakultasnya mereka. Thank you.
aku sama teman-teman aku mau nongkrong dulu di tempat kopi. Lebih tepatnya, kita belajar dan ngebahas project. Sekarang udah malam, aku mau menikmati malam hari aku. Sehabis bersih-bersih, aku langsung pergi ke kamar aku. Malam ini, aku mau baca buku sambil dengerin musik. Sepertinya aku udah mulai ngantuk, saatnya aku siap-siap untuk pergi tidur. Terima kasih teman-teman udah nontonin video ini, semoga bisa menghibur teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan sama video terbaru aku. See you guys in the next video, bye!